Sekarang kalau dia menurut Wahabi, tanyakan kepadanya, Wahabi itu apa definisinya? Salafi, tanya padanya, apa definisinya Salafi? Paling jawabannya, Wahabi, Salafi itu yang tidak suka tahlilan. Itu kan masalah pribadi, masalah ijtihadi. Kalian katanya orang-orang yang menentang intoleransi. Masa orang berbeda pendapat, ini tahlilan, salah tidak tahlilan. Ketika masuk masalah datang acara, ada melakukan peledakan, semuanya melakukan Salafi Wahabi. Itu tidak benar namanya. Tidak adil. Ya, dan kita memaklumi saja kalau ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dan ini masa seperti yang saya katakan tadi, masa kita perlu bersabar. Iya. Dan seorang itu tidak dilihat pada ucapannya. Dia dilihat pada perbuatannya. Apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Dan itu akan tetap. Dan apa yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itu yang bermanfaat.